Ya pemirsa, seekor nilgai atau kerbau biru mengamuk dan menyeruduk kaca mobil hingga pecah. Nah, hewan yang juga mirip sapi ini rupanya tersangkut dan tak ada yang berani mengevakuasinya. Langsung saja ini dia liputannya. Beginilah kondisi nilgai atau yang biasa disebut sapi biru setelah mengamuk dengan menyeruduk kaca depan mobil di Hapur, Uttar Pradesh, India pada Rabu lalu. Orang-orang yang di dalam mobil sudah menyelamatkan diri. Namun rupanya nilgai tersangkut di dalam kabin mobil. Hewan yang masuk spesies antelop besar ini berupaya keluar dari jendela mobil, namun gagal. Sementara warga dan pemilik mobil hanya bisa menonton dan tak ada yang berani mengeluarkannya karena khawatir diseruduk. Beberapa kali nilgai berontak hingga bodi mobil jadi penyok. Hewan ini akhirnya mati di dalam mobil karena mengalami luka parah. Nah, Putra, aku nanya kamu nih, kalau kamu lagi nyetir tiba-tiba diseruduk sama sapi gitu gimana tuh? Waduh, kalau aku sih langsung mobilnya jalan, buka pintu, keluar aja, nggak apa-apa. Semoga nggak ada ya di Indonesia ya. Tapi sebenarnya tadi kasihan karena akhirnya dia mati ya nilgainya ya. Iya.